Operasi Patulodaya 2020 digelar serempak se-Indonesia. Di Provinsi Jawa Barat, khususnya di wilayah Polres Sumedang, operasi Zebra Lodaya kali ini selain mengusung kepatuhan pada aturan berlalu lintas, juga kepatuhan pada pemberlakuan protokol kesehatan. Kabag Bin Opsnal Ditlantas Polda Jawa Barat AKB Agung Reza mengatakan, ada dua tujuan utama dilaksanakannya operasi Patulodaya 2020. Tujuan yang pertama yakni meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas, sedangkan yang kedua yakni meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Diharapkan dengan dilaksanakannya operasi Patulodaya 2020, pengendara mematuhi peraturan lalu lintas dan mengedepankan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19 di era adaptasi kebiasaan baru. Nggak pakai masker sebenarnya ada di belakang, cuman ini sangat membantu bagi kita gitu Pak. Bagi warga yang tidak memakai masker, jadi sangat berguna gitu. Untuk kali ini kita mengedepankan kegiatan preventif dan preemptifnya. Saat ini kita melaksanakan pembagian masker juga, jadi memang sasarannya selain kamsel tim terlantas, ada juga yang kedua adalah kedisiplinan masyarakat dalam hal pencegahan COVID-19. Nah ini kita membagikan masker, hari ini ada 1.000 masker yang dibagikan oleh Polres Sumedang pada pengguna jalan, khususnya pengendara ya. Kegiatan operasi Patulodaya 2020 dilaksanakan bersama jajaran Dinas Perhubungan dan Subdenpom. Pelaksanaan operasi Patulodaya akan disesuaikan dengan adaptasi kebiasaan baru yang sifatnya persuasif dan humanis, bukan sepenuhnya tindakan hukum. Diki Guntara, Bandung TV.